Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang di TKS Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini aku akan nemenin Ninnya 3S bikin keripik pisang nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau tebang dulu pohon pisangnya. Dan langsung aja kita jalan ke kebun. Cukup banget langitnya lagi biru-birunya Bu. Nah, itu nenek udah ada tuh, udah sampai ke pohon pisang yang mau ditebangnya. Di sana juga sudah ada Mang Bagus, dia mau bantu tebang pohon pisangnya. Oke, kita lihat teman-teman. Mang, awas Mang, itu kacang katingnya enggak mah. Itu pohon pisangnya, dan sekarang kita langsung kita tebang ya, bismillah. Kenapa itu ditebang, Mang? Mode petik, ah. Bismillah. Nah, sudah ditebang pohon pisangnya, dan langsung amanin diambil nih pisangnya, dan langsung dikupasin. Nah, setelah selesai dikupas dan langsung digoreng pisangnya. Digorengnya sampai kering dan kriuk-kriuk. Nah, kalau udah agak kering gini, biasanya Nen pakein bumbu yang sudah dipakein air. Bumbunya ini biasanya pakai garam, terus sama bawang putih yang udah ditumbuk dan juga campur penyedap. Alhamdulillah, keripik buatan Nen sudah jadi, dan ini bumbunya benar-benar meresap ke dalam ya. Ini kriuknya enak, gurihnya pas. Pokoknya keripik buatan Nen itu juara banget. Masya Allah. Alhamdulillah, bikin keripiknya sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.